Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih kerana masih bersama dengan saya. Hari ini saya berhajat untuk berkongsi dengan anda satu tips bagaimana untuk menentukan knocking pada tali ini bagi kita mendapat panahan yang lebih tepat. Baik, tuan-tuan, ada 1001 cara yang lain, tetapi cara yang saya kongsikan ini adalah cara yang selalu saya amalkan, cara mudah untuk kita yang baru mula nak memanah. Bagi guru-guru pemanah, bagi abang-abang yang dah hebat-hebat keluar sana, tak perlu buat cara ni. Ini untuk pemanah-pemanah yang baru nak belajar memanah. Yang kita perlukan, tape. Okay. Tape ni saya dapat daripada tempat ice skating. Okay. Tape ni digunakan untuk membalut hoki, tempat pukulan tu. Dan ini gam dia cukup kuat. Jadi gam ini kita akan gunakan sebagai penanda. Pisau, motong dan juga anak panah. Okay. Dan juga busur. Okay. Kita perlu ambil busur ni. Okay. Kita letakkan. Bagi orang yang nak moden ataupun orang nak moden, dia orang akan buat adalah dia punya tools dia, peralatan dia semua kan. Macam orang macam saya ni, kita ni orang-orang kampung, kita pakai cara tradisional je. Okay. Tengok. First kali kan kita kena tengok. Dah cukup 90 darjah. Tali dengan anak panah dah cukup 90 darjah. Dah cukup 90 darjah. Dia mesti 90 darjah dekat sini. Sini 90 darjah . Kau nak ambil sisiku L tu lah, pakailah sisiku L. Tapi saya pakai mata saya saja. Okey, bila dah tengok sini kat, dah cukup 90 darjah, tolak satu knob ke atas. Naikkan sikit je, satu knob ke atas. Jangan nak hantar sangat. Sikit je. Kalau saya tengok ni, ni bawah tadi 90 darjah, saya tolak sikit je naik atas. Sikit je. Okey, cukup. Saya pegang sini, saya tandakan. Saya letak dekat bawah. Okey, saya ambil tip ni tadi. Okey. Mana pula peri tadi? Haa ni. Okey. Kalau Lutfi buat benda ni, ni yang paling saya punya busur saya banyak kena tune, banyak kena mantapkan oleh saudara Lutfi lah. Dia cukup suka fine tune saya punya knocking point ni. Sebab apa? Sebab dia nak mencari ketepatan. Dia akan tandakan sekali, lepas tu dia akan buat banyak kali. Dia akan try sekali. Dah dapat ketepatan belum? Dah dapat ketepatan. Kalau tak dapat ketepatan, dia akan buka balik. Dia akan buat sampai dia dapat ketepatan tu. Tapi cara kita ni yang baru-baru nak belajar ni, tak payahlah macam tu lagi. Kita pasang dulu. Okay. Pasang. Lilit. Dan kita potong. Baik-baik hati-hati. Supaya tangan tidak terluka. Okay, kita kejapkan dia punya ni balutan dia. Okay. Baik, dah nak siap dah. Okay, once dah siap benda ni, bila kita ambil, kita masukkan anak panah, kita dah okey dah. Nah, cantik dah. Nampak . Saya memanah, saya letak anak panah di atas, bukan di bawah sini. Saya letakkan di atas sini. So, jadi saya masuk selesa, saya tarik dan saya lepas anak panah. Terima kasih daripada saya, Bendahara Alam Warisan. Semoga anda dapat memanfaatkan cara meletakkan knock yang betul pada tadi. Terima kasih banyak. Bendahara Alam Warisan mengundurkan diri. Assalamualaikum.